5 hero ini paling sakit ketika di late game. Sebelum lanjut, kita sambut pemenang dari komentar menarik konten sebelumnya. Selamat deh buat kamu dapat hadiah voucher diskon dari Visi Gamer. Langsung DM Mimin ya. Oke, lanjut. Di early game, hero-hero ini mungkin cupu cuy. Sekali tebas nggak ada rasanya gitu. Terus mereka rajin banget dibully di awal. Tapi jangan salah, mereka bisa jadi ganas ketika di late game. Siapa aja? Langsung kita spill. Yang pertama ada si Leslie. Leslie adalah marksman dengan kemampuan kamuflase dan serangan jarak jauh yang mematikan. Ideal banget nih buat ngekill dari jarak jauh. Tembakan pasif dia sangat sakit banget ketika di late game cuy. Terus ada si Aldous nih. Aldous memiliki potensi late game yang sangat besar. Apalagi kalau dibiarin ngumpulin stack-nya cuy. Udah sakit, dia juga bisa nyerang hero secara tipis-tipis. Buat MM nih sama Magi, gewes ya kalau ketemu si Aldous di late game. Semoga kalian gak di-lock terus ya. Lanjut, ada si Joy nih. Joy adalah assassin dengan mobilitas tinggi dan burst damage yang luar biasa. Udah susah ditangkap, tapi kalian gampang mati karena serangannya yang sangat gesit. Jadi, kalian kudu hati-hati nih kalau ketemu si Joy ya. Terus ada si Edit. Edit adalah tank yang kuat dengan kemampuan cold control-nya. Sangat efektif sebagai garis depan untuk melindungi tim. Udah gitu, ultinya juga bisa berubah jadi MM buat nembak. Yang terakhir ada Cecilion. Cecilion memiliki kemampuan DO yang sangat kuat dan scaling yang besar. Mengontrol area pertempuran dan memberikan damage yang sangat besar. Di late game, hero tipis KMM kalau diserang bisa kelar sekali tembak sama si Cecil ini cuy. Jadi buat kalian user MM dan Mage, sangat hati-hati kalau ketemu si Cecilion. Tapi perlu diingat nih cuy, main MOBA itu fokusnya hancurin turret, bukan ngekill ya. Jadi, pepet-pepetin aja turret musuh sebelum late game. Biar hero-hero ini gak sempat jadi kuat atau bertahan di late game. Semangat buat kalian yang main ML, semangat juga buat ninggalin komentar di bawah. Komentar yang unik, kenapa kalian harus recap DM di Visi Gamer bakal dapat hadiah dari Mimin. Jadi, langsung cow aja cuy.